Halo, selamat pagi kakak bunda, sahabat My Collection. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku review mohon diperhatikan secara detail agar tidak ada informasi yang terlewatkan ya. Oke deh, hari ini aku mau jembreng 4 tas, apa aja? Ini dia. Oke kakak bunda, ini yang seperti biasa ya kalau pagi-pagi tuh edisi-edisi ambiar ya kakak bunda ya. Oke, yang pertama itu aku ada dari Yves Saint Laurent ya. Ini aku mau ukur dulu ya. Dia punya panjang itu di 22 ya. Panjangnya 22, dia punya tinggi di 17 ya. 22 dikali 17 cm. Oke, kita lihat ya kakak bunda. Ini bagus ya kakak bunda tuh. Warnanya juga mewah, super elegan. Warnanya warna merah marun ya. Oke, di depannya dia sudah beremboskan Saint Laurent Paris ya. Sudah beremboskan Saint Laurent Paris. Oke, untuk bagian HW-HW-nya juga dia masih tergolong sangat aman ya. Oke, dia lengkap dengan top handle dia seperti ini. Dia bahannya sudah full kulit ya, sudah full kulit. Oke, kita lihat untuk jahitannya semua sudah super rapih ya. Oke, bagian bawahnya dia seperti ini ya, belum ada yang kikis-kikis. Oke, bagian belakang, bagian sampingnya seperti ini ya kakak bunda ya. Oke, bagian luar nggak ada masalah. Untuk tali-tali rantainya juga semua masih tergolong sangat aman ya. Oke, kita lanjut lagi ya kakak bunda untuk ke bagian dalamnya. Bentar, kita lihat ya. Oke, bagian dalamnya dia seperti ini ya kakak bunda. Ini bagus banget buat bawa ke pesta ya. Ada 3 ruang, 1, 2, 3 ya. Bahannya bahan suede tebal ya. Bahan suede tebal, oke. Di belakang sini juga dia sudah lengkap dengan satu kompartemen ya. Oke, di depannya dia sudah ada teks Saint Laurent Paris-nya ya. Sudah ada teks Saint Laurent Paris ya kakak bunda ya. Oke, ini aku kasih tahu aja. Ini mau aku kasih harga ambiar ya kakak bunda. Ini sebenarnya bagus banget, cuman dia ada minusnya ya. Di bagian sebelah kiri ya, veternya dia ada retouch ya. Kiri kanan dia sedikit ada retouch ada aja untuk bagian veternya, sama untuk di bagian top handle-nya ya. Dia ada retouch sedikit untuk di bagian top handle-nya. Tapi semua masih aman ya kakak bunda ya. Oke, kalau ada yang mau si Yves Saint Laurent ini bagus banget ya kakak bunda ya. Aku sale lagi, kemarin itu udah aku sale dan sekarang aku selling lagi ya. Ini cakep banget, hanya minus tadi di veternya sedikit aja ya. Dan dia sudah di retouch, jadi tinggal pakai aja kakak bunda ya. Kalau ada yang mau si Yves Saint Laurent ini mewah, super elegan ya. Dari harga kalau nggak salah 4,5, kalau ada yang mau aku kasih di harga terbaik aja ya. Hanya di 350.000 aja. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke, lanjut. Oke, ini aku ada tote bag ya. Ada tote bag warnanya hitam. Warnanya hitam, kita ukur dulu ya. Untuk bagian panjang dia 33 cm, bagian panjang 33, bagian tinggi dia di 2 cm ya. Oke, dia termasuk yang medium size-nya ya kakak bunda. Dia brandnya brand Sesamji ya. Ini cakep kakak bunda, ini full kulit, ini kulit asli ya Sesamji. Kakak bunda bisa lihat untuk tekstur kulitnya ya. Ini super mewah banget ya kakak bunda ya. Oke, ini keren banget tuh seperti ini ya. Belum ada yang kikis-kikis, untuk kulit semua masih sangat aman. Apalagi nanti kalau aku kasih balsam kulit, lebih gemoy lagi dan lebih mengkilat lagi ya kakak bunda ya. Ini cakep. Oke, kita lihat untuk bagian depan ya. Bagian depan dia masih sangat aman. Bagian samping ya, bagian belakang. Oke, bagian bawahnya dia lengkap dengan 4 kakinya ya. 4 kakinya semua masih sangat aman. Oke, kita lanjut lagi untuk ke bagian top handle ya. Bagian top handle kakak bunda bisa lihat ya, ini masih sangat aman juga ya. Kulit-kulitnya semua masih sangat aman. Oke, bagian luar aman. Untuk bagian dalam dia satu ruang ya. Satu ruang berzipper, lengkap dengan zippernya ya. Zippernya masih aman ya, masih lembut gitu. Oke, kita lanjut untuk ke bagian dalam dia ada satu ruang ya, ada satu ruang. Lalu untuk bagian belakang dia sudah ada teks Sesamji dan lengkap dengan satu kantong berzipper ya. Lalu untuk bagian depannya kakak bunda bisa lihat ya. Oh, ini depan belakang dia berzipper ya kantongnya kakak bunda ya. Oke, ini lucu banget ya kakak bunda ya. Bagian dalamnya masih bersih tuh, furing-furingnya semua masih bersih, belum ada yang kotor-kotor ya. Pemakaian wajar aja ya. Yuk kakak bunda, kalau ada yang mau si Sesamji ini aku kasih di harga terbaik aja. Full kulit asli, ini untuk dipakai ke kantor, cakep nih kakak bunda ya. Oke, keren ya. Kalau ada yang mau si Sesamji ini aku kasih di harga 280.000 aja. Yuk kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, lanjut. Wow, ini ada dari Gucci.
Gucci merah love-love ya kakak bunda ya. Bentar aku ukur dulu ya. Untuk bagian panjang 26 ya. Bagian panjang 26, bagian tinggi di 16 ya. 26 kali 16 cm. Sebentar. Ini lucu ya, kayak ada gambar love-love-nya gitu kakak bunda. Ini bahannya sudah kulit ya. Bahan dia sudah kulit. Kakak bunda bisa lihat untuk HW-HW-nya masih tergolong aman ya. Masih celing dia ya. Untuk segini mah barang second masih aman banget ya. Lalu untuk si HW depan juga masih celing banget ya. Oke, kita lihat untuk bagian depan ya. Bagian depan dia seperti ini. Terus di sebelah kiri kanannya untuk bagian badannya, dia sudah ada gambar love-love. Lucu banget. Dan warnanya warna pink, beda dengan warna badannya ya. Oke, jahitannya dia super duper rapi. Tulisan GG-nya juga masih aman. Dan dia sudah runcing di bagian ujungnya ya. Oke, kita lihat untuk bagian samping ya. Fetter-fetter semua masih aman. Oke, kita lihat. Oh, di belakang ada kayak gambar gigi gitu, lucu ya. Oke, bagian samping sini juga masih aman ya. Tuh, belum ada yang robek-robek. Kita lihat untuk ke bagian bawah. Bagian bawahnya juga masih mulus ya. Masih mulus banget. Oke, untuk tali panjang ya. Untuk si rantainya masih tergolong sangat aman. Ini seperti belum ada pemakaian ya. Oke, kalau dipakai dia modelan seperti ini ya kakak bunda. Tuh, ini lucu ya. Ini bisa diseling, bisa disolder. Ini kalau kakak bunda misalnya mau dipakai untuk ke pesta gitu ya, atau buat jalan-jalan sehari-hari ke mall untuk arisan, ini pasti kakak bunda jadi pusat perhatiannya karena unik ya untuk kucinya ya. Oke, bagian luar nggak ada masalah, kita lanjut ke bagian dalam ya. Dia tinggal dipencet aja seperti biasa kalau Gucci kan seperti itu. Lalu dia lengkap dengan si mata mutiaranya ya, sudah ada mata mutiaranya. Ini ada dua untuk HW-nya lengkap. Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia ada dua ruang, satu ruang, dua ruang, dan di tengahnya ada ruang lagi berzipper ya. Ada ruang lagi berzipper ya kakak bunda. Kita lihat dia sudah ada tag Gucci ya, sudah ada tag Gucci Controllate ya, sudah ada tag Gucci Controllate, dan dia dilengkapi dengan nomor seri ya. Ada nomor serinya di situ ya kakak bunda ya, sudah ada nomor seri tag hitam ya. Wow, dan ini kepala zipper sudah Gucci ya, kepala zipper sudah Gucci ya. Ini cakep banget loh kakak bunda. Ih, jarang ada aku nemuin Gucci secakep ini. Yuk kakak bunda, daripada nanti kehabisan lagi nih, aku kasih harga ambiar aja untuk si Gucci ini ya. Kemarin kalau nggak salah masih di harga 700-an ya kakak bunda. Aku kasih di harga terbaik aja. Aku sell ya kakak bunda ya, di harga 600 ribu aja. Yuk, yang mau kakak bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot, kakak chat ke admin ya. Ini lengkap dengan tag hitamnya. Wow, sudah otentik ya kakak bunda ya. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir itu brand Korea NY ya. Brand Korea NY, kita ukur dulu ya. Dia punya panjang di 25 ya. Panjangnya 25, dia punya tinggi di 20 ya. Ini lucu banget, ini brand Korea nih kakak bunda. Tuh ya, bahannya bagus ya kakak bunda. Oke, dia semua sudah beremboskan NY-NY. Kakak bunda bisa lihat di sini ya. Untuk si HW-HW-nya juga masih tergolong sangat aman. Fetter-fetter bagian samping kirinya semua aman ya. Ini kakak bunda bisa lihat, oke, seperti ini ya. Tuh, bagian bawah juga cakep. Lalu untuk tali panjang, dia bahannya bahan kain biasa ya. Tali panjangnya bahan kain biasa. Dan dia sudah dipastikan seperti baru nih kakak bunda, karena ini masih diplastikin ya. Oke, lucu ya kakak bunda ya. Oke, untuk bagian luar aman, bagian dalam dia bermagnet ya. Dia bermagnet seperti ini. Oke, kita lihat untuk bagian dalam, dia ada satu ruang berzipper ya. Lengkap dengan zipernya nih, zipernya masih sangat aman ya, zipper masih sangat aman. Kita lanjut untuk ke bagian dalamnya, dia semua furingnya sudah NY-NY ya nih. Satu ruangan aja dia furingnya sudah NY ya. Ini paling dia karena sering dibuka tutup ya kakak bunda. Tapi ini mah aman ya, kulitnya aman ya. Aduh, lucu banget ini kakak bunda beneran. Buat dikasih ke anaknya atau misalnya kakak bunda-bunda yang mau pakai sendiri bisa. Dan warnanya unik, warna krem mix dengan warna coklat ya. Kalau dipakai sling nih kakak bunda, tuh ya lucu. Ala-ala Korea, ini brand Korea loh kakak bunda ya. Bagus, masih like new nih, masih diplastikin ya. Wow, keren ini, seperti tidak pernah dipakai ya kakak bunda ya. Yuk, yang ya kalau misalnya kakak bunda ada emosi, NY ini warnanya cakep lagi ya, jarang ada ya. Yuk, kalau mau aku kasih di harga terbaik aja si NY ini, aku kasih di harga 220 aja. Yuk, yang mau bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, wow. Udah habis lagi nih kakak bunda istirahat aku. Terima kasih ya kakak bunda yang udah stay tune terus nonton channel YouTube aku. Yang mau bisa langsung gercep-gercep langsung chat ke admin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, dadah.